lukis di coklat? Hah, emang bisa ya? Kalau waktu itu pernah lukis pakai coklat, gimana enggak kita lukis packagingnya aja, guys? Oke, ini apaan ya? Nah, aku kepikiran kenapa enggak kita bikin ulang packagingnya. Dan kayaknya bakal keren banget gak sih kalau misalnya ada coklat di supermarket yang ada lukisannya kayak gitu? Udah familiar banget kan sama packaging ini? Yuk kita redesign, semoga hasilnya bagus ya. Kira-kira bakal kayak gimana ya? Jadi selama seharian ini aku mikirin ide, ya sambil lukis makan coklatnya juga deh biar naikin mood. Awalnya aku coret-coret dan gagal beberapa kali, tapi akhirnya balik lagi guys. Tapi ini ada satu kejadian yang bikin aku stres banget paginya. Tiba-tiba paginya aku tumpahan cat, gak cuma di satu lembar tapi di semua lembar guys. Pusing banget beneran deh. Tapi gak apa-apa, Erika pasti bisa, ayo pasti bisa. Dan di sini aku tetap lanjutin, yuk jadi Silver Queen Limited Edition, keren banget gak sih? Dan ini dia hasilnya, keren banget gak sih jadi Silver Queen Limited Edition? Di sini pokoknya ada beragam warna dan gambar. Bakal unik banget sih kalau tiba-tiba ada di supermarket. Kapan-kapan lagi?